Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Koko Che. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Fadlan Hazim dah tertaut hati wanita Kazakhstan pula. Pelakon Fadlan Hazim 30 tahun mendedahkan dia kini mengenali hati budi seorang wanita kelahiran Kazakhstan dikenali Aya Muhammad Salova sejak tahun ini. Fadlan ketika dihubungi Harian Metro berkata dia mula mengenali wanita itu ketika mereka bertemu di sebuah pusat kecergasan. Kami baru kenal tahun ini. Kami berjumpa di sebuah pusat kecergasan. Setakat ini, kami belum mempunyai sebarang perancangan untuk membawa hubungan ke fasa seterusnya. Kalau ada berita baik, saya akan kongsi. Lagipun kami baru kenal hati budi, katanya. Menurut Fadlan, dia menyifatkan Aya antara teman wanita yang paling memahaminya. Dia seorang wanita yang cantik di mata saya. Kami banyak berkongsi persamaan dalam diri. Saya boleh katakan dia antara insan yang paling ngam dan serasi setakat ini, katanya. Terdahulu, Aya menerusi perkongsian di TikTok miliknya memberitahu Fadlan sanggup terbang ke Kazakhstan untuk bertemu keluarganya bagi meminta restu. Malah ada beberapa video pasangan ini yang menunjukkan kedua-duanya kini dalam fasa perhubungan yang serius. Termasuklah terdapat sebuah video yang diambil di hadapan cermin dengan caption tertulis, "I kill everyone who touches you." Difahamkan hubungan pasangan ini sudah mula terjalin sejak April lalu. Jangan lupa like dan subscribe channel Koko Chi. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.